badan kita, kita perlukan nutrisi, kita perlukan karbohidrat, kita perlukan protein, kita perlukan vitamin. So bila anda tak makan dalam satu minggu tu, anda boleh jadi malnutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Murni daripada Klinik City. Okey, doktor, saya nak kurus lah doktor. So apa saya buat kan, saya tak makan langsung. Okey, so itu kita panggil sebagai diet yang berlebihan. Okey, betul apa anda buat tu, anda nak lose weight kan, sebab tengok BMI pun dah lebih daripada yang sepatutnya, lebih daripada 25. So sangat betul tindakan anda untuk menurunkan berat badan. Tetapi bukanlah dengan tidak makan. Okey, untuk menurunkan berat badan, kita ada cara dia. Of course di Klinik City, alhamdulillah kita ada pakar pemakanan yang boleh nasihat anda macam mana nak turun berat badan secara sihat tanpa anda perlu berlapar. Okey, maksudnya makan tapi dalam portion yang sedikit, dan makanan yang kita ambil adalah makanan yang berkhasiat. Sebenarnya ambil makanan berkhasiat ni bukanlah untuk orang yang nak turunkan berat badan je. Orang yang berat badan dah okey pun, dia mesti kena ambil makanan yang berkhasiat. Jika anda mengambil diet macam sampai tak makan langsung satu minggu, itu adalah diet yang tak betul lah. Badan kita, kita perlukan nutrisi, kita perlukan karbohidrat, kita perlukan protein, kita perlukan vitamin. So bila anda tak makan dalam satu minggu tu, anda boleh jadi malnutrisi. Masa itulah anda rasa penat, rasa letih, so tak produktif. So buat apa? Kita nak kita turun berat badan tapi kita masih lagi produktif dan masih lagi cergas untuk melakukan kerja seharian. So mana nak tanya ni? Sangat senang, sangat mudah. Sebab di Klinik City, alhamdulillah kita ada menyediakan pakar pemakanan. Dan alhamdulillah sekarang ni kalau kata ada kekangan nak datang ke apa ke, kita boleh lakukan consultation secara online. So ada QR code dekat sini, anda boleh scan sahaja dan boleh terus hubungi dietitian kita untuk appointment selanjutnya. Okay, Assalamualaikum. Bye.